Yo, what's up guys, assalamualaikum, salam sejahtera semuanya ya. Kembali lagi di channel ini, jangan lupa subscribe. Yang belum subscribe, subscribe sekarang ya. Sekarang ini aku masih di segmen solo dan aku akan kulineran lah di sini. Sebab di sini nih makanan yang unik-unik itu banyak banget dan yang kuliner yang enak, sedap itu pun banyak. Jadi kalian perlu datang sini dan coba makanan-makanan yang sedap di sini ya. Kebetulan di sini sekarangnya aku lagi berada di belakang Stadion Sriwedari ya, dan di sini ada sate kere namanya. Nah, ini perlu kalian coba. Sebab aku pun first time juga coba sate kere ini, dan ternyata sate kere ini seperti ini guys. Nah, ini adalah sate kere. Oke, dan aku order yang campur ya. Nah, ini adalah campur sebab di sini ada sate daging sapi dan ada jeroan juga. Jeroan ini adalah daleman sapi ya, kayak usus-usus dia itu. Nah, seperti ini. Ya, dan di sini aku order nasi putih dan ini juga ada lontong ya. Dan ternyata bumbunya itu adalah bumbu kacang. Nah, seperti ini. Ini ada bawang. Oke, akan coba makan ya. Sangat menyelerakan sekali sekarang. So, kita coba kuahnya. Aku campur di sini aja ya. Nah, kita tabur di sini. Seperti ini. Oke. Cilinya yang penting. Lomboknya. Wow. Terus di sini ada bumbu kecapnya, kacang, bumbu kacang. Seperti ini kita tuangkan di sini, seperti ini ya. Dan tidak lupa aku akan coba kasih nih merica bubuk ya, bukan black pepper tapi white pepper. Oke, sangat menyelerakan sekali. So, kita coba. Bismillahirrahmanirrahim. Ini sate dagingnya ya. Ini komplit sebab ini versi komplitnya yang aku order. Jadi semuanya itu ada. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Menurut ekspektasi lidah aku ya, dagingnya itu lembut. Cuma ini bumbunya ini kayak bumbu pecel. Sebab ada kacangnya. Ini ada kacangnya, jadi kayak pecel gitu. Overall enak sih. Kita harus kasih kuah yang banyak biar rasanya itu bercampur pecelnya, bercampur kacangnya dengan white peppernya. Jadi wow, makan guys. Pedas juga ya. Kita coba dengan nasi. Dengan bercampur bawang, irisan bawang yang mentah itu yang fresh, dan campur bumbu kacangnya, campur dagingnya itu wow, mantap. So, kali ini kita coba satenya. Ini yang aku penasaran banget tadi, ini adalah sate kere ya. Kita cocol aja terus ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Oke, ininya sangat lembut sekali ya. Dan ternyata sate kere ini adalah tempe gembus. Tempe gembus ya. Jadi tempe yang bukan biji-biji itu, bukan kedelai, tapi ini juga sari kedelai. Cuma ini yang gembus. Kalau di Indonesia pun famous juga kan makanan ini. Wow. Makan lagi. Oke, selanjutnya kita coba yang jeroannya ya. Ini adalah sate jeroan. Dan di sini ini terdapat
usus lembu ya, dan ada juga perut lembu. So kita coba, kita kasih kuahnya di sini. Oke, okay. Untuk dalemannya ya, jeruan ini adalah daleman. Coba ada yang komen, jeruan itu apa bang? Jeruan itu adalah daleman, kayak usus, kayak babat, kulit gitu ya. Bukan kulit, perut, seperti itulah itu namanya jeruan. Dan ternyata di sini tuh baunya, bau sapi tuh nggak ada. Jadi untuk kalian yang anti bau sapi ataupun bau kambing, kalian boleh coba ini. Sebab baunya itu nggak ada dan rasanya itu luar biasa. Wow. Oke, untuk campur nasinya sudah, kita akan coba campur dengan lontongnya ya. Ini lontongnya. Wow, ini ya. Kita taruh lomboknya dengan bawangnya. Kita taruh kuahnya juga. Wow. Oke, ini lontongnya ya guys. Kita padukan lagi dengan jeroannya tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Lontongnya itu sangat lembut sekali ya. Dengan perpaduan kuah kacangnya dan di atasnya ada potongan bawang yang fresh dengan cilinya. Wah, sangat luar biasa. Inilah kuliner Solo ya. Bermacam-macam jenis varian masakan ada di sini. Dan rasanya itu memang mantap. Ini pun adalah favorit Bapak Presiden Joko Widodo ya, juga makan sate yang seperti ini. Memang sangat luar biasa. So, aku mau lanjutin makan dulu ya. Mantap. Ternyata pedas banget ya, sebab aku tambah cilinya itu banyak ya. Dan ternyata aku bisa menghabiskan semuanya. Ya, habis. Nasinya juga habis, lontongnya juga habis. Jadi memang menurut aku sih, ini adalah cita rasa Jawa ya. Satenya sate Jawa seperti ini. Dan bumbunya ini adalah bumbu kacang. Ini pun habis bersih. Ini bumbu kacang ya, tapi di tempat aku sana itu selalunya bumbunya bumbu kecap. Tapi yang kali ini dia bumbu kacang. Dan kita harus kasih lada putih tadi ya, white pepper. Jadi rasanya itu ada pedas-pedasnya white pepper itu lagi menambahkan cita rasa yang mantap ya. Dan di sini juga tempat ini dapat sertifikat kuliner makanan enak di Solo ya. Sate Kere Yurebi ini dapat sertifikat itu. Dan di sini ada juga tempat-tempat makanan yang menarik, yang enak. Ini ada sertifikatnya kuliner enak di Kota Solo ya. Jadi tempat ini adalah di belakang, sekali lagi di belakang Stadion Sriwedari ya. Dan sepanjang jalan stadion ini di belakangnya itu terdapat jual buku-buku lama ya, buku-buku yang legend pokoknya. Yang untuk kalian yang mencari buku-buku yang udah legend banget, kalian boleh cari di sini. Sebab yang jualan tuh banyak banget. Dan mungkin sekian dulu untuk review makanan kali ini. Jadi cobalah datang ke Solo dan nikmati kuliner-kuliner yang enak di Solo. So, sekian dulu untuk video kali ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe-nya guys. See you guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.